keunggulan mustika pengasihan khusus dibandingkan sarana pelet yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jika di kesempatan yang lalu saya sudah membahas nih tentang manfaat mustika pengasihan khusus, maka di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas keunggulan dari mustika pengasihan khusus dibandingkan dengan sarana pengasihan yang lainnya. Ya, karena penjelasan untuk mengenai keunggulan ini itu lumayan panjang. Mungkin akan saya bagi menjadi dua bagian. Dan yang sedang Anda tonton ini itu adalah di bagian yang pertama. Nah, sebelum saya share untuk keunggulan dari mustika pengasihan khusus, jika Anda ingin memiliki mustika pengasihan khusus, monggo silahkan Anda bisa menghubungi asisten saya dengan Mas Adi. Silahkan Anda bisa menghubungi di nomor 0811-3990-3990. Monggo silahkan. Nah, kembali lagi ke pembahasan ya, untuk saudaraku semua. Berikut ini adalah keunggulan-keunggulan tentang mustika pengasihan khusus dibandingkan dengan sarana pengasihan yang lainnya. Nah, yang pertama itu adalah mengenai garansi. Ini adalah jaminan yang sangat jarang ditemui, karena tidak semua ahli spiritual berani memberikan garansi ya untuk keberhasilan si kliennya dalam menggunakan sarana spiritual. Ya, kita semua tahu ya bahwa keberhasilan yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun saya, Pak Romdoni, tidak ingin Anda bertambah bebannya. Ya, karena Anda memahar mustika pengasihan di situs pengasihan99.com ya, untuk tujuan agar Anda itu mendapatkan pasangan yang Anda idam-idamkan. Nah, jadi jika tidak berhasil, maka mahar akan saya kembalikan 100%. Nah, untuk ketentuan garansinya, monggo silahkan Anda bisa tanyakan kepada asisten saya. Monggo. Lalu untuk yang kedua itu adalah mahar yang terjangkau. Ya, Anda hanya cukup mengeluarkan mahar Rp900.000 untuk mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, silahkan Anda bisa bandingkan ya nilai uang Rp900.000 dengan lama atau susahnya Anda mendapatkan jodoh. Lalu yang ketiga itu adalah berenergi putih nur ilahiyah. Nah, energi ini saya dapatkan dengan memadukan energi-energi pelet pengasihan dari alam dan energi doa-doa untuk pengasihan yang menghasilkan energi putih nur ilahiyah yang bagus dalam tuah pengasihan, dan ada pagar goib untuk pengasihan. Nah, jadi saya jamin ya, tidak ada efek sampingnya sama sekali dan tidak ada pantangan-pantangannya, karena hal ini bisa juga menjadi keunggulan dari mustika pengasihan khusus dari saya. Lalu yang keempat itu adalah energi yang dikhususkan sesuai karakter spiritual Anda. Saya khususkan ke diri Anda. Nah, maksudnya itu adalah mustika yang akan Anda dapat nanti akan berbeda dengan mustika yang akan diterima oleh orang lain. Nah, baik itu dalam corak maupun bentuknya. Dan dalam energi spiritualnya juga. Karena setiap energi pengasihan seseorang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk pemilihan energi itu haruslah khusus dan tepat agar bisa bekerja secara maksimal, dan manfaat yang didapat itu juga sesuai dengan diri Anda.
Nah, mustika ini saya ritualkan khusus ya, satu demi satu, itu menyesuaikan siapa yang memahar, apa masalahnya, dan apa hajatnya. Nah, jadi jika mungkin pengasihan khusus ini berpindah ya, berpindah tangan, tentu tidak akan berfungsi untuk energinya. Dan yang kelima itu adalah memiliki tuah pagar goib pengasihan. Nah, Anda pasti tidak sadar bahwa pagar goib pengasihan ini itu jarang sekali Anda temukan ya, dalam sarana pengasihan yang lainnya. Nah, padahal tuah ini itu sangat diperlukan. Karena sengkala atau kesialan yang ada di lingkungan Anda, nah itu bisa saja menempel ke diri Anda. Nah, misalkan ya, Anda tidak sengaja melewati tempat wingit atau tempat angker, melakukan hal yang tidak seharusnya, dan bisa saja itu Anda dijahili oleh makhluk halus. Belum lagi dalam sosial Anda. Nah, apabila ada yang iri dan dengki, dan tidak suka dengan Anda, nah maka ini bisa untuk dinetralisir. Nah, maka bisa Anda bayangkan nih betapa pentingnya untuk tuah pagar goib pengasihan ini. Dan untuk yang keenam, nanti akan saya sambung di video di bagian yang kedua. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan Anda bisa tanyakan langsung kepada saya atau menghubungi dengan Mas Adi. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Monggo silahkan. Oh ya, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih. Jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Barom Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.